Terima kasih kepada Bapak Habibur Rahman. Bravo. Bagi para pengunjung untuk ikut andil berpartisipasi dalam menjaga lancarnya acara pawai akbar yang diselenggarakan di Yayasan Pendidikan Islam Wali Songo Krambeng Olong Krambeng Sampang. Macan durian, macan rem, macan tutul. Dan lancarnya acara pawai akbar pada kali ini. Maka dari itu kami selaku panitia berterima kasih kepada tim keamanan pawai akbar, simpatisan, alumni dan juga tokoh masyarakat yang telah ikut andil berpartisipasi dalam suksesnya acara yang diselenggarakan pada kali ini. Dan jangan sampai ketinggalan nanti malam, saksikanlah, hadirilah pengajian umum sekaligus penutupan Aplatul Ediwar Madrasah Diniyah Darul Banat yang ke-48 Yayasan Pendidikan Islam Wali Songo yang ke-26. Kalau tidak ada halangan atau rintangan, insyaallah kita dihadirkan tim talent pembantu pendang dari pendang dari kota Pangkalan dihaji yang thank you.
Jangan sampai ketinggalan nanti malam ini pengajian umum sekaligus penutupan. Ablatul Ikhtiar Madrasah Diniyah Nur Banat yang ke-48 dan Yayasan Pendidikan Islam Maritomo yang ke-26. Insyaallah kalau tidak ada halangan atau rintangan akan dihadiri langsung oleh Mukallu Pondang dari Kota Bangkalan, Kiai Haji Ahmad Tawun Pengasuh Pondok Pesantren dari Takwa Wajah Pangkalan. Terima kasih kepada para pengunjung karena telah menjaga tata tertib dan juga menjaga kelancaran dalam sukses acara Power yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Islam Wali Songo Karangpenang Olok Karangpenang Sampang dalam rangka Oblatul Ikhtibar Madrasah Diniyah Nur Banat dan Al-Sultani yang ke-48 dan Yayasan Pendidikan Islam Wali Songo yang ke-26. Ikhtibar Yayasan Pendidikan Islam Wali Songo yang ke-48 dan jangan lupa hadirlah nanti malam pengajian umum pada malam puncak Ahlatul Ikhtibar yang akan dihadiri oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nawawi Hanan dari Kota Bangkalan, Pengasuh Pondok Pesantren Darut Taqwa Kuanyar Bangkalan. Terima kasih kepada para pengunjung, alumni, simpatisan dan juga wali santri, tokoh masyarakat yang telah mensukseskan, mendukung suksesnya acara Pawai Akbar yang sedang berlangsung pada kali ini. Maka dari itu kami selaku panitia Hablatul Ikhtibar Madrasah Diniyah Nur Banat yang ke-48 Yayasan Pendidikan Islam Wali Songo yang ke-26 mengimbau kepada para alumni, simpatisan, wali santri dan juga tokoh masyarakat untuk ikut andil berpartisipasi untuk menjaga lancarnya acara Hablatul Ikhtibar dan juga Pawai Akbar yang diselenggarakan pada siang hari ini. Dan jangan sampai ketinggalan, nanti malam adalah puncak yang ditempat dengan pengajian umum sekaligus penutupan Hablatul Ikhtibar Madrasah Diniyah Nur Banat yang ke-48 Yayasan Pendidikan Islam Wali Songo yang ke-26. InsyaAllah kalau tidak ada halangan atau rintangan akan dihadiri langsung oleh Dai Kondang dari Kota Bangkalan, Kiai Haji Ahmad Naul Hanan, beliau Pengasuh Pondok Pesantren Darut Taqwa Kuanyar Bangkalan. Maka dari itu kami selaku panitia mengimbau kepada para partisipan dan juga para alumni, tokoh masyarakat dan juga wali santri
dan sampai ketinggalan malam ini akan ada pengajian umum yang akan dihadiri langsung oleh Daim Medan dari Kota Bangkalan, yaitu Kehaji Ahmad Tawihanan. Beliau berlaku pengajian pendok pesantren dari Takwa Puanyar Bangkalan. Dan terima kasih kepada para tim keamanan Poyakbar